Pukul 10 pagi, terlihat sebuah bus pariwisata terparkir di arah selatan bangunan stasiun kereta api Pariaman. Sementara di latar belakang terlihat rangkaian kereta api dari stasiun kereta api Pariaman berangkat menuju ke Kota Padang. Tadinya membawa penumpang dari Kota Padang ke stasiun kereta api Pariaman, membawa sejumlah penumpang yang ingin berlibur di kawasan pantai. Tentu saja rombongan keluarga, tetapi tidak luar biasa keramaiannya. Inilah pagi di akhir tahun 2021 di Kota Pariaman. Dan kita akan menelusuri dari pagi ini sampai sore nanti bagaimana suasana dan aktivitas yang ada berkaitan dengan akhir tahun di Kota Pariaman. Ikuti terus konten ini. Saat ini pukul 10.25, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, inilah hari Jumat 31 Desember 2021. Saya berada di kawasan Ujung Muaro, Pantai Gandoria, melihat-lihat suasana kedatangan dari mereka yang berlibur di kawasan pantai yang ada di Pariaman ini, Pantai Gandoria. Terlihat di parkiran ada sejumlah kendaraan-kendaraan pribadi, terutama dengan plat BM dari Provinsi Riau. Kemudian ada satu bus pariwisata yang sudah hadir membawa rombongan Fajar Riau Wisata. Ternyata bus Fajar Riau Wisata ini tampaknya grupnya ya termasuk rajin hadir di kawasan Pantai Gandoria membawa rombongan-rombongan. Nah, yang baru datang adalah plat BH ya, hadir di kawasan Pantai Gandoria. Dan ini Fajar Riau Wisata sudah terparkir dengan warnanya yang khas dan cantik. Kendaraan-kendaraan pribadi belum terlalu ramai pada waktu pukul 10.25 WIB ini, pada waktu siang ya. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kita lanjut. Haha. Ini siap sholat Jumat, saya berada di kawasan selatan dari Pantai Gandoria, kawasan utamanya ya, ke arah selatan. Nah, tepatnya di Labuhan Kelompok Nelayan Putra Pahari, terlihat ibu-ibu melatih anaknya bermain layangan. Oke, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, sementara di sekitar Labuhan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat ada rombongan yang hendak berangkat menuju ke Pulau Anso Duo. Rombongan ini adalah pengunjung yang datang ke Pantai Gandoria pada hari Jumat tanggal 31 Desember akhir tahun. Sementara di hadapan ada anak-anak bermain ombak, dan ini adalah anak-anak pengunjung yang berkunjung pada hari Jumat ini yang merupakan hari libur di akhir tahun.
2021. Walaupun pada pagi hari terlihat di kawasan pantai ini biasa-biasa saja, tidak ramai dan tidak juga sepi, tampaknya pada waktu siang terus mengalir pengunjung untuk berdatangan ke kawasan pantai. Dan terlihat itu ada rombongan yang dapat kita zoom sedikit ya. Rombongan ini tampaknya ditawarkan untuk berwisata ke Pulau Anso Duo. Rombongan ini adalah pengunjung yang datang dari luar provinsi, tempatnya para sahabat YouTube, yang mengambil kawasan lokasi ya di arah selatan dari kawasan pantai utama Gandoria. Malah satu kapal lagi mencoba mendekati kawasan tepi ombak. Nah, jadi rombongan-rombongan ini memilih ya kapal-kapal yang diinginkannya untuk bepergian ke Pulau Anso Duo. Dapat dilihat pada waktu siang ini kawasan pantai arah selatan dari Menara Pandang, kawasan utama Pantai Gandoria, tampaknya sepi ya. Dan memang ada satu dua rombongan yang menempati terlihat di kawasan ini di bawah payung-payung itu. Saat ini sudah pukul 14 ya, atau pukul 2 siang, hari Jumat. Terlihat ada rombongan itu yang baru datang mendekati tepi ombak. Baru saja sampai ini, parkir di belakang Masjid Nurul Bahari tempatnya ini para sahabat YouTube. Dan inilah situasi yang ada pada pukul 2 siang di kawasan arah selatan dari Menara Pandang, kawasan utama Pantai Gandoria. Pasang sedang ini tampaknya para sahabat YouTube, bukan pasang surut ini, namun ombaknya pun juga tidak ganas ya, jinak sekali. Cukup akrab, tahu bahwa ini adalah akhir tahun, pergantian tahun 2002 yang segera akan datang. Rombongan yang baru datang langsung ditawarkan untuk kalau ingin ya berwisata ke pulau. Jadi para sahabat YouTube dan dusana-dusana, rupanya di kawasan pantai ini setiap ada kedatangan rombongan-rombongan, biasanya selalu ditawarkan untuk ke Pulau Anso Duo. Jadi para pengunjung bisa saja terlihat sepi di kawasan pantai,
namun ramai di kawasan Pulau Anso II. Seperti yang terlihat di hadapan kita ini, inilah situasi dan cuaca pada saat ini memang tidak terang benderang ya, karena berkabut ini para sahabat YouTube. Jadi cahaya mataharinya tidak plong ini, namun terasa hangat ya pada waktu siang ini di hari Jumat. Sebuah kapal motor yang baru saja kembali dari Pulau Anso II sedang dengan haluan ke kawasan Pantai Gandoria. Sementara di arah darat ya, terlihat di langitnya ada gumpalan-gumpalan mendung ya, tapi belum terlalu gelap. Tapi gumpalan mendung itu tersebar ini dari utara ke selatan di kawasan darat. Oke, sebuah kapal motor yang baru kembali dari Pulau Anso II segera merapat ke kawasan pantai, membawa penumpang yang sudah selesai ya bersantai di Pulau Anso II. Secara kasat mata ya, kita zoom sedikit ke kawasan utama arah utara dari Menara Pandang. Juga tidak terlalu ramai terlihat di tepi ombaknya ya. Nampaknya sebagaimana awalnya diprediksi akan ramai pada hari Jumat ini, namun ternyata sampai waktu pukul 2 ini masih biasa-biasa saja. Bahkan tadi saya lihat hanya ada satu bus yang berada di areal parkir Ujung Muaro. Inilah kawasan parkir di mana arah selatan dari kawasan utama, tepatnya seputar Monumen Pemuda ASEAN. Di kawasan arah selatan ini terdapat sejumlah rumah makan di mana pengunjung-pengunjung yang datang ke Pariaman menikmati makan siang. Salah satunya rumah makan Gubuk Salero. Oke, kita akan datangi lagi kawasan utama Pantai Gandoria. Welcome to Gandoria Beach pada sore hari ini. Kita akan lihat tanda-tanda bagaimana akhir tahun berlangsung di kawasan Pantai Gandoria pada sore hari. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, terlihat cukup ramai pada sore ini. Kendaraan berlalu lintas dan terlihat di kiri kamera di arah Menara Pandang cukup ramai, dan bisa dilihat kendaraan-kendaraan yang parkir di kiri kamera pada saat ini berjajar dengan rapi. Tentu saja ini adalah masyarakat yang berdatangan dari sekitar kota Pariaman. Kemudian bisa dilihat juga para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kendaraan-kendaraan yang parkir di kawasan Pujasera di kiri kamera ini cukup lengkap, dan ini rata-rata adalah kendaraan-kendaraan pribadi yang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada sejumlah daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat juga hadir pada sore hari ini di kawasan Pantai Gandoria. Oke, kita
kita memasuki kawasan Ujung Muaro Pantai Kendoria, di mana di sini terdapat area parkir kendaraan yang pada sore hari ini cukup ramai. Kendaraan-kendaraan pribadi ini, biasanya juga bus-bus berwisata, tapi hampir tidak terlihat pada saat kedatangan di kawasan ini. Tidak ada kendaraan bus berwisata, tapi dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dalam Provinsi Sumatera Barat, luar Provinsi Sumatera Barat, dan luar provinsi ini ada BK, ada BG, ada BH, ada BE juga, ada F, ya, dan ada BE. Alhamdulillah cukup ramai pada sore hari ini di kawasan Pantai Kendoria. Sementara di langit kawasan pantai ini ada banyak layang-layang dilepas oleh dimainkan oleh anak-anak, bahkan para remaja yang berkunjung ke kawasan Pantai Kendoria. Nah, inilah suasana berakhir tahun di kawasan Pantai Kendoria pada 31 Desember 2021. Hop. Oke, para sahabat YouTube dan desana-desana, cuaca cerah pada saat ini, hanya saja langitnya bermendung. Nah, jadi tidak terlihat cahaya matahari yang terang benderang. Sahabat YouTube dan desa-desa.